tanggal 23 kenapa belum diambil? Terus SIM-nya mana? Ini karena SIM-nya enggak ada juga, STNK enggak ada, jadi yang kami tahan motornya. Motor. Jadi pelanggarannya jelas. Kamu belum punya SIM naik motor. Kita tilang. Operasi kepolisian atau sering disebut masyarakat razia itu sebenarnya bukan ajang polisi untuk mencari-cari kesalahan, namun kami menertibkan sesuatu yang melanggar. Nah, apabila masyarakat ataupun pengendara di jalan itu lengkap sesuai ketentuan, maka kami tidak akan melakukan penindakan. Jadi kalau misalnya ingin berkendara harus melengkapi surat-surat dan kelengkapan. Kenapa nggak pakai helm, Bu? Habis ditilang. Habis ditilang, STNK-nya 287 rambut. Lagi diurus, lagi diambil, Bang, di kejaksaan. Ini tanggal 23, kenapa belum diambil? Belum sempat, saya baru ini nih, saya titip tadi. Terus SIM-nya mana? Buat SIM saya hilang, Bang. Ada fotokopian ini. Ini SIM-nya udah mati ya, dari tahun 2014, berarti artinya nggak punya SIM. Nggak ada STNK-nya, jadi ditahan motornya. Motornya, iya. Yang lain, Bang. Yang lain apa? Yang mau ditahan apa kira-kira? Lagi, iya, makanya. Apanya lagi, motor nggak bisa ini, Pak. Nah, kalau dia nggak ada STNK, kita bisa tahan SIM-nya. Ataupun sebaliknya, kalau nggak bawa SIM, bawa STNK, yang kita tahan STNK-nya. Tapi kalau nggak bawa dua-duanya, kita mau nahan apa? Nggak mungkin orangnya yang kita tahan. Ini kenapa kok? Siapanya ini yang diantar? Ini pacar saya, Pak. Nah, masa sama pacarnya nggak sayang? Seharusnya dikasih helm dong, kalau jatuh kepalanya nggak ada pelindungannya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau misalnya berkendara di jalan nggak lengkap, pasti kita tindak. Kalau yang tadi yang dibonceng nggak pakai helm, kali ini lebih parah. Yang dibonceng, yang ngebonceng, dua-duanya nggak pakai helm. Kenapa nggak yang dibonceng nggak pakai helm? Ya? Iya, tetap nggak ada. Terus ini spionnya nggak ada, plat nomor depannya nggak ada, di belakang nggak ada. Saya boleh lihat surat-suratnya? Kalau surat-suratnya nggak, dulu kan saya kerja di dalam pramuka. Pas itu kena tilang, saya kasih suratnya, udah bayar, saya langsung jalan. Saya sampai kantor, saya balik lagi, udah balik. Jadi saya minta surat apa? Surat tilang. Yang ditahan STNK-nya? STNK-nya. Nah, berarti SIM-nya mana? Kalau saya SIM, SIM Timur, Pak. SIM, SIM Timor Leste. SIM Timor Leste. Aslinya mana Timor Leste? Saya boleh lihat KTP-nya? Udah lama tinggal di Indonesia? Mau 5 tahun. Baru mau 5 tahun. Nah, seharusnya harus pakai SIM internasional. Ngurusnya di Korlantas. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda antara SIM biasa ataupun SIM internasional. Hanya yang membedakan adalah kita ingin memisahkan antara SIM warga negara Indonesia dengan SIM warga negara asing. Karena untuk masa berlakunya pun berbeda, namun pada intinya adalah sama. Kapan ditilangnya? Udah bulan kemarin? Udah berapa tahun lah, saya cuma cari orangnya kan nggak ini. Beberapa tahun. Nah, kalau kayak gitu, ini motor jangan-jangan motor bodong lagi, motor curian. Udah, nanti panggilnya ke om saya sih. Nah, makanya. Karena kalau nggak ada STNK-nya... Nah, kalau datang ke sini, saya nggak mau belajar curian barang. Nah, makanya orang mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi kan kita lihat legalnya tuh dari surat-suratnya. Kalau kendaraan nggak ada surat-suratnya, kita mau periksa apanya? Ada bentukannya, masih ada di apa. Setelah ini diurus ya, kalau emang STNK-nya itu hilang itu bisa diurus. Karena nggak ada SIM STNK, yang kami tahan motornya. Selamat pagi, Pak. Saya minta STNK-nya aja, STNK sama SIM. Susah ngurusnya, Pak. Apa itu? SIM. Iya. Susah ngurus gimana? Susah ngurus di... Nah, emang udah pernah ngurus? Udah, Pak. Gagal. Kapan? Gagalnya di mana? Di apanya? Tesnya, tes urinnya. Tes apa? Tes urinnya. Tes urin? Iya. Urin? Tes apanya itu, kalau mobil. Ya kalau gagal tesnya berarti sebenarnya Bapak nggak bisa ngendarain angkot. Bahaya. Dilematis sebagai petugas di lapangan. Di sisi lain kami memang kasihan, dia hanyalah orang yang mencari nafkah. Namun di sisi lain memang dia melanggar aturan, dan itu sudah berkali-kali diingatkan namun tetap aja dilanggar. Nah, kalau kayak gini gak ada SIM berarti ditahan STNK-nya, ditilang. Loh, kok gak usah? Kalau Bapak gak saya tilang hari ini, besok pulang lagi. Mau coba identitas KTP-nya, saya bisa lihat. KTP gak punya? Kemarin. Nah, kalau Bapak nggak punya KTP, nggak bisa ngurus SIM lah. Iya, makanya sih, kalau diurus semua. Besok diurus karena ketemu polisi. Kalau Bapak nggak ketemu polisi, nggak diurus. Tidak lama kemudian, saya melihat ada seorang pengendara roda 2 membawa barang di depannya dan sepertinya ribet banget gitu loh. Ini ada? Ada, Pak.
kamera murah. Ini gak repot Bapak bawa kayak ginian? Terus kalau jatuh? Hah? Nah, terus kalau misalnya jatuh gimana tuh bawa barang kayak gini? Nah, ini aja udah ribet kayak gini. Ini ketinggalan aja, Pak. Lu jangan diambil gua. Pasti lu kameramen kena kamera amin. Ah, lu marah. Udah, em serat-serat gimana? Cepat katanya buru-buru. SIM-nya mana? Pak, SIM-nya mana udah? Enggak bawa SIM. Jalan. Ketinggalan apa enggak punya? KTP pun enggak ketahuan pastinya, Pak. Maaf, Pak. Buru-buru. Udah punya belum? Udah, Pak. Maaf, Pak. Gak ada alasan yang namanya naik motor itu SIM-nya harus selalu melekat pada kita. Masih tantangan sini. Ini beneran, Pak. Lah, yang ada bohongan. Ya mungkin banyak masyarakat yang mengira bahwa polisi tega banget sih. Padahal kalau dipikir, ini adalah untuk mereka sendiri. Sudah lama, Bu, jualan ini? Anak saya sudah meninggal. Masa pesennya anaknya meninggal untuk jualan seperti ini, Bu? Terus kan? Jangan, Bu, ya. Apalagi anaknya juga meninggal, Bu, ya. Anaknya meninggal, kita nggak tahu. Kalau sampai seandainya, Bu, ya, seandainya akibat minuman ini terus ada yang meninggal, sudah banyak kejadian ya, Bu. Nanti siapa? Ibu juga yang meluncur ke TKP. Siap, 86.